Yo kaget nunggu. Baru satu ke dalam. Saldi kau tu, Sal. Turunlah dulu. Masih lama. Kau ini dulu terjun. Ya, macam mantap. Ekstrim ni. Jangan tu tinggal dulu. Jangankan jalan seperti ini, hatimu saja saya taklukkan. Tahan. Yesi. Satu kuli. Kena ekstrim nah. Saya nak nyusup nah, jalan nah. Timbulnya ini. Siapa dah sekumu? 78 tahun dah. Siapa dah sekumu aman nih? Aman, luar biasa sekumu. Bapak ibu bawa HP bapak ibu. Malam kecili kacil. Malam kecili kacil. Berapa cc ini pak? 100 cc. 100 cc. Tapi kalah NMAX pak ya. Kalah NMAX. NMAX nya ini apa? Agusa apa pak? Yamaha apa ya pak?
pantainya ada bisa lewat, lewat tengah kita bisa lewat. Kanjil. Itu ya. Oh, ekstrim. Jauh. Bagaimana Pak Anton? Kondisi jalan? Semua sehat. Kandong. Ini baru jalan-jalannya. Jalan-jalan. Yo. Bukan main-main, jalan-jalannya ini. Balik kaki. Balik kaki apa lewat situ? Sampai di lengan sama dan batu-batuan nih. Oke. Kali kamu kali sini lah kali. Iya. Apa? Aku biasa di luar ya, Man. Allah kalau bikin jadi itu sudah. Ah. Ini jalan dari kulit saya kami di cuma kota. Akan menerobos daripada jalur-jalur yang sangat sulit. Nah, itu yang baju putih Pak Yaudi, anggota DPRD Kota Lubuk Linggau, yang nantinya akan berdiskusi bersama anggota DPRD Curug Rejang Lebong untuk membicarakan perbaikan jalan wisata ini untuk mendapatkan PAD daripada Kabupaten Curug atau Rejang Lebong. Bisa kita lihat satu persatu anggota DPSS Kota Lubuk Linggau akan meluncur ke atas. Sudah beberapa rintangan yang sudah dilewati, kalau tidak salah sudah 5 rintangan yang berat yang sudah dilewati. Insya Allah semuanya bisa sukses untuk melewati rintangan-rintangan yang terjal ini. Itu masih ada teman-teman yang dibantu ya, ini Pak Yaudi kita kalau anggota DPRD Kota Lubuk Linggau dan akan duduk kembali ya. Alhamdulillah tuh teman-teman lagi dibantu, didorong karena jalan terjal dan licin, namun kita syukuri karena kita untuk mencari kesehatan daripada tubuh kita masing-masing yang sebentar lagi akan melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan.
itu Bapak Surya, itu kalau boleh dikatakan yang tertua daripada rombongan GPSS ini, 70-an, 68 ke atas. Itu Bapak MC kita, Bapak Herman Jaya, yang motor merah dan baju coklat. Itu saja yang dapat kami laporkan di lokasi. Kami akan saling bahu membantu, saling bantu membantu untuk menyukseskan daripada anggota ini. Sebentar lagi anggota-anggota yang lain diperkirakan lebih 20 orang yang nantinya akan melewati jalur ini juga. Itu yang sedang berjalan. Nah, terima kasih untuk sementara waktu, nanti akan kita sambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, lah kebagusnya maksudnya.